جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين. عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل yaitu putranya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud milik bapaknya yaitu milik Imam Ahmad عن محمد بن سيرين suatu perkataan atau suatu riwayat tentang atau dari Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang tabi'in annahu lamma raqibahu ad-dain ightamma lidhalik ketika Muhammad bin Sirin sedang dililit hutang maka beliau pun ightamma lidhalik yaitu gundah karena hutang tersebut ya, jadi orang kalau gundah karena hutang itu wajar. Ya. Dan dia merasa tanggung jawab dan khawatir akan akhiratnya. Karena jiwa manusia muslim sebaik apapun amalannya itu akan mu'allaqah akan menjadi digantung karena hutang yang belum dibayar di akhirat nanti. Digantung di akhirat nanti karena hutang yang belum dibayar. Jadi gantung di sini artinya dia tidak atau belum masuk surga dulu walaupun amalnya tinggi. Pahalanya banyak. Tapi belum bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Ya hutang itu mencakup apa yang kita secara akad berhutang pada seseorang itu satu, itu yang paling populer, itu paling jelas ya, itu sebagai hutang. Atau kedua, yaitu hutang-hutang pembayaran zakat yang wajib, makanya dihutang. Zakat mal maksud saya. Adapun zakat fitr, ketika sudah selesai waktunya dan belum menunaikan zakat fitr, maka khalas tidak ada qadha berikutnya karena sudah lewat waktunya. Adapun yang maksud zakat mal kalau memang wajib atasnya untuk menunaikan zakat mal dan dia tidak menunaikannya maka itu menjadi hutang buat fuqara masakin dan mustahiq. Kalau memang dia memiliki penghasilan atau simpanan yang mencapai nisab dan telah mencapai satu haul maka wajib atasnya untuk membayar hutang membayar zakat. Kalau tidak dia bayar pada haul yang ditentukan maka itu terhitung hutang di sisi Allah. Adapun di sisi makhluk mungkin enggak ketahuan tapi di sisi Allah tercatat itu sebagai hutang dan akan ditagih di hari akhir. Ini masalahnya. Karena hutang-hutang zakat ini boleh jadi keluarga tidak mengetahui dan tidak mempedulikannya untuk membayarkannya setelah wafat kita. Beda dengan hutang normal biasa. Kita tinggal mewasiatkan atau mungkin akan ditagih oleh sahibud dain yaitu pemilik hutang, pemilik uang setelah wafatnya kita. Ini mayit punya hutang sama saya. Itu masih mungkin. Tapi kalau hutang zakat maka hanya Allah Ta'ala yang mengetahui tepatnya berapa. Kalau wafat dalam keadaan masih berhutang zakat maka wassalam. Kasihan orang ini. Jadi ya, jangan merasa aman dengan penghasilan banyak ya Masya Allah. Mobil mewah, rumah mewah, pemasukan Masya Allah. Namun gak memikirkan zakat
dan ternyata sampai detik ini bertahun-tahun tidak menunaikan zakat mal dari penghasilan dan dari tabungan, maka nanti ketika wafat, siapa yang akan mengaudit dari keluarga untuk menunaikannya? Ini hutang. Jadi yang pertama tadi hutang yang normal dengan transaksi atau akad hutang, ya ini gampang diketahui. Yang kedua hutang zakat mal. Yang ketiga bisa juga berupa hutang apa? Mencuri, mengambil tanpa hak dan belum ditunaikan pembayarannya, ini juga berbahaya. Nah, jadi hutang-hutang ini seharusnya menjadi beban pikiran kita untuk menunaikannya, bukan untuk membiarkan itu berlalu sampai akhirnya kita meninggal dalam keadaan mewariskan hutang kepada ahli waris kita, atau ahli waris kita tidak tahu kalau kita memiliki hutang, dan itu berbahaya sekali untuk akhirat kita. Memang sholat subuh berjamaah, sholat lima waktu berjamaah, amalannya banyak, namun kalau hutang itu tidak dibayarkan, maka kata Nabi SAW, jiwanya akan digantung di hari akhir nanti dan ditahan dari masuk surga. Bahkan sampai orang yang mati syahid jihad berperang itu padahal setinggi tinggi maqam, tetapi ketika dia memiliki hutang, maka hutang tersebut menghalanginya untuk masuk surga. Lihat, itu yang namanya mujahid saja seperti itu. Ya, tayyib. Maka Muhammad bin Sirin ketika dililit hutang, beliau kepikiran benar-benar. Faqal, maka berkata Ibnu Sirin, "Inni la'arifu hadzal ghamma bidzanbin asabtuhu mundzu 40 sana." Sungguh saya tahu kegelisahan saya ini sebabnya adalah suatu dosa yang telah saya lakukan sejak 40 tahun lalu. Jadi 40 tahun lalu saya melakukan suatu dosa, dan sekarang saya gundah dengan hutang yang melilit saya. Saya teringat dosa itu, 40 tahun lalu saya melakukan dosa A, dan saya tahu benar-benar ini efeknya. Ya, enggak beliau sebutin dosanya apa, dan memang enggak perlu apa disebutkan dosanya. Faedah dari kalimat Muhammad bin Sirin ini, orang yang berilmu itu mengambil ibrah dari kesalahan dirinya dan dari peristiwa yang terjadi pada dirinya. Itu orang berilmu itu. Sehingga dia tidak langsung apa-apa menyalahkan pihak lain eksternal, melainkan langsung melakukan muhasabah. Melakukan muhasabah. Ketika ditimpa kesulitan, bukan pihak lain yang menjadi nomor pertama untuk dikambing hitamkan, melainkan dia melihat ini semua qadarullah masyafa'ala, dan pasti ini semua ada sebabnya. Dan di antara sebab asasinya adalah dirinya sendiri dan mungkin dosanya di masa lampau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari kalimat ini yaitu bahwasanya dosa ini memiliki efek jangka panjang, yang mungkin Allah Ta'ala akan membalasnya pada waktu yang panjang nanti suatu saat. Tidak harus tunai dan kontan sekarang setelah melakukan dosa, melainkan bisa saja sekian tahun kemudian. Bisa. Itu kalau Allah berkehendak, menghendaki begitu. Walaupun bisa juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan tidak membalasnya sama sekali, mungkin itu mungkin juga. Tapi ala kulli hal, di sini faedahnya adalah, ya, sehingga faedahnya adalah jangan terperdaya dengan merasa tidak dibalasnya dosa. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimallahu, wa hauna nuktatun daqiqatun yaghlitu fiha an-nasu fi amri adh-dhanb. Di sini ada poin yang sangat daqiqah, penting dan detail, yang mana yaghlitu fiha an-nasu fi amri dhunub, yaitu banyak orang salah paham terhadap perkara dosa ini. Yaitu ada hal yang poin yang penting sekali yang banyak orang salah paham akannya, dan atau enggak paham bahkan dalam masalah dosa. Wahia annahum la yarawna ta'thirahu
yaitu bahwasanya banyak orang la yarawna ta'thirahu fil hal, tidak melihat efek dosa di kekinian. Ya, mereka merasa efek dosa enggak kelihatan, enggak ada efeknya dosa saya. Wa qad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa. Padahal dosa itu bisa saja efeknya itu mundur pada waktu yang pada waktu ketika pelaku dosa ini telah melupakan dosa-dosanya. Ya. Jadi banyak orang menyangka bahwasanya emang kalau itu dosa itu bakal cepat dibalas oleh Allah. Langsung dibalas gitu. Padahal qad yakun ya, qad yata'akhkhar, kadang-kadang efek dosa itu yata'akhkhar. Enggak sekarang. Ya, nanti. Fayunsa, di waktu ketika manusia ini sudah lupa akan dosanya. Fayadhunnu al-'abdu annahu la yughabbaru ba'da dhalika. Hamba itu banyak yang menyangka bahwasanya dia tidak akan dipercikkan oleh debu setelah melakukan dosa. Artinya dia tidak akan dikotori setelah berdosa. Gitu loh. Enggak akan dibongkar atau dikotori atau dibalas. Yughabbar itu artinya di misalnya ada sesuatu kemudian disiram pakai debu gitu. Manusia enggak menyangka, enggak mengira begitu setelah melakukan dosa. Wa annal amra kama qala al-qail, dan manusia akan menyangka urusan itu, perkara itu sebagaimana dikatakan oleh oleh syair, idza lam yughabbar hayatun fi wuqu'i falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubar. Kalau suatu haid, haid itu tembok, tembok itu mulus, jika suatu tembok dinding ketika runtuh nih mau runtuh, tembok itu tidak diberikan ghubar, tidak diberikan debu tanah, ya kan ini bentar lagi nih ya mau runtuh, enggak dilempari tanah, enggak, maka falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubar, maka setelah dia roboh enggak mungkin di tembok itu ada debu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, tembok itu mulus sebagaimana orang asalnya mulus. Ya. Kalau emang asalnya mulus, enggak diapa-apain sama gubar, nanti pas kita jatuh, ya enggak bakal ada gubar, enggak bakal ada tembok, enggak bakal ada debu. Enggak berefek walaupun terjatuh. Namanya maksiat, maksiat itu keterjatuhan. Tetapi karena asalnya manusia itu, asalnya manusia tidak berdosa. Ya, jadi ketika jatuh dan tidak ada ghubar, maka khalas, tetap aja mulus tembok tersebut. Itu mereka menyangka begitu, mereka mengkiaskan manusia berdosa seperti tembok yang jatuh, dan pas jatuh kan enggak ada ghubar, ya khalas, tetap mulus gitu loh. Ya udah. Mereka mengira begitu. Wa subhanallah, kata beliau. Maka subhanallah, kam ahlakat hadhihi al-baliyah min al-khalq, betapa banyaknya makhluk yang terbinasakan karena baliyah, yaitu musibah ini. Wa kam azalat min ni'matin, dan betapa banyaknya kenikmatan yang telah dihilangkan oleh musibah maksiat ini. Ya. Wa kam jalabat min nikmatin, dan betapa banyak kesulitan yang telah direngku oleh musibah dosa. Ya. Maka wa ma aktsarul muqtari ma aktsarul muqtarina biha min al ulama wal fudala fadlan ala al juhal. Maka betapa banyaknya orang yang terperdaya dengan dosa dari para ulama dan fudala. Ulama yaitu orang-orang berilmu, fudala yaitu tokoh-tokoh yang memiliki tingkatan kebaikan.
ya fudala, sahibul fadilah, orang yang memiliki fadl, orang yang memiliki keutamaan di mata masyarakat, fudala. Jadi betapa banyaknya orang-orang yang terperdaya dengan dosa, dan orang tersebut dari kalangan apa? Ulama, orang-orang berilmu, dan dari kalangan fudala, orang-orang yang memiliki fadilah, keutamaan. Fadlan 'alil juhal, lebih-lebih orang yang jahil, lebih terperdaya lagi. Kalau orang yang berilmu ya bisa terperdaya dengan dosanya, apalagi orang yang tidak berilmu. Ya. Walam ya'lamil mughtarru anna dhanba yanqud walau ba'da hin kama yanqud as-sum. Dia tidak tahu bahwasanya orang yang terperdaya ini tidak tahu bahwasanya dosa itu ya bisa merembet walau ba'da hin, walaupun dalam jangka waktu berikutnya agak lama merembetnya. Kama yanqud as-sum, sebagaimana sum yaitu racun atau bisa itu dapat merambat di dalam tubuh, dan merambatnya itu kan nggak mesti waktunya cepat ya, racun itu kan merambat ya, terutama bisa, karena ada namanya poison, ada yang venom. Kalau di Indonesia dua-duanya sama-sama artinya racun. Tapi kalau poison biasa lebih ditakbirkan racun, kalau venom bisa. Karena memang dua hal yang berbeda. Mekanisme menghancurkan tubuhnya juga beda. Kalau poison itu biasa masuk lewat apa? Mulut makanan atau lewat hidung mungkin. Pokoknya konsumsi, lewat konsumsi. Kalau venom lewat injeksi biasanya. Iya. Yeah. Jadi kalau poison itu racun ya lewat ma'idah, yaitu lewat pencernaan. Racun, orang keracunan berarti lewat makanan atau minuman. Tapi kalau kena bisa bukan kebisaan ya Pak ya. Nah kalau bisa itu lewat injeksi, suntikan gitu. Makanya binatang-binatang yang disebut berbisa itu karena ada injeksi venom gitu, seperti ular ya, seperti curut juga ada venomnya, dia di salah satu giginya ada venomnya sehingga ketika gigit itu bisa bengkak. Kalau jengking itu termasuk venom. Kalau kita bilangnya racun bisa, itu lebih tepatnya bisa ya, dengan tingkatan masing-masing. Dan kalau kita mempelajari baik poison, racun maupun venom bisa, kita akan dapatkan keajaiban makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang mana bisa, kalau misalnya dimasukkan ke pencernaan itu belum tentu mematikan dan belum tentu berefek bahaya. Makanya dosis bisa ular misal di gelas ini kemudian dimasukkan venom ya, taringnya kemudian akan keluar itu bisanya, entah bisa kobra atau bisa ular gibuk atau bisa ular apa. Nah ada kemudian kadar sekian mili dengan warna masing-masing kemudian diminum oleh orang misalnya, dan itu haram ya, minum ini haram karena daging ular misalnya aja haram, maka bisanya juga haram, maka diminum, dan itu adalah protein sebenarnya. Maka apakah kemudian mati orang yang enggak? Kuasa Allah Azza wa Jalla, orang enggak mati. Karena efek bekerjanya dia di mana? Di pembuluh darah, di sel-sel darah. Bukan di pencernaan, ajaib. Ya. Itu maka kalau misalnya menginjeksi kulitnya ces kena masuk, maka mulai kan bengkak. Ya, bengkak. Ya karena itulah bisa seperti itu. Coba kalau misalnya racun poison kita olesin di sini, insya Allah nggak apa-apa, nggak sampai bengkak nggak apa. Itu bedanya. Wallahu a'lam. Makanya kalau misalnya kita diinjeksi oleh ular, ya, diinjeksi oleh ular,
kena bisa ular, itu akan merambat dia sesuai dengan arah darah kita, menuju kemana? Terus merambat sampai menuju jantung. Dan dosa itu ketika sudah dinikmati, makin dinikmati berarti sudah masuk ke dalam jantung. Dan ketika bisa sudah masuk ke dalam jantung, itu bagian yang dilalui oleh bisa tersebut lumpuh sampai ke jantung, jantungnya akan lumpuh dan disitulah kematian. Itulah kenapa bisa mati orang karena kena injeksi dari kobra dan semisalnya. Makanya para ahli, para pakar kehewanan ya, itu mereka ketika mereka nasib gigit oleh ular berbisa, maka jangan panik. Ya, tapi kan panik juga ya, gimana nggak panik gitu. Cuma minimal tetap jaga kondisi stabilitas jantung, jangan sampai deg-degan berlebihan. Karena itu akan terus memacu pompa jantung sehingga menjadikan darah yang tercampur dengan bisa ini semakin merembet mendekat menuju jantung. Jadi bekerjalah bisa itu merembet, semakin Anda panik. Kalau berlari, panik berlari, maka makin dekat dengan jantung dan mempercepat proses menuju kematian. Karena bisa ini sudah makin masuk atau mulai masuk ke jantung dan melumpuhkannya. Begitu pula dengan maksiat. Ketika maksiat itu sering dilakukan, bukan maksiat taubat ya, terus dilakukan tanpa taubat, tanpa istighfar, tanpa merasa bersalah, maka akan semakin merembet maksiat tersebut sehingga sampai ke hati dan membekukan dan melumpuhkan hati kita daripada keimanan. Sudah dikuasai oleh dosa dan titik-titik hitam yang kata Nabi SAW. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dititikkan di kalbunya noktah sauda. Noktah itu dari bahasa Arab, artinya titik. Noktatun sauda, yaitu titik hitam. Semakin banyak titik hitam, semakin sampai kemudian kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Yaitu sampai menjadi hitam itu, secara total hitam kalau jantungnya. Karena apa? Karena dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk, terlalu bertumpuk sehingga menutupinya. Seperti tadi, racun-racun maksiat dan dosa kemudian melumpuhkan hati ini sehingga tidak lagi berdaya untuk menyerap keimanan. Maka orang semakin banyak maksiat itu, ilmu itu terhalang. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan di antara efek buruk maksiat adalah hirmanul ilm, yaitu diharamkan atasnya ilmu. Ya, dia nuntut ilmu terus, tapi enggak ada masuk-masuk, bukan karena bahlul, bukan karena bodoh, bukan karena IQ rendah, pinter, tapi enggak bisa masuk ilmunya, enggak bisa masuk ke hatinya. Ya, karena sudah ketutup dengan hitamnya dosa maksiat. Kayak orang-orang bisa dikatakan, kenapa kok anak-anak lebih cepat untuk menghafal misalnya? Ya, di antara kemungkinan adalah karena belum banyak dosa juga, belum banyak dosa. Ya, di antaranya ya, secara religiositas belum banyak dosa itu anak-anak. Tapi anak saya enggak tuh. Misalnya dia enggak banyak dosa, cuman tetap aja usaha hafalan masih enggak bisa. Nah, ini baru ini kemungkinan psikologis atau kemungkinan fisiologis atau lainnya gitu loh, Pak ini. Ya. Jadi begitu jemaah sekalian, bebalnya kalbu, kerasnya kalbu, itu berarti menunjukkan maksiat dan dosa itu sudah sampai kepadanya sehingga gak terima dia. Ya. Dan saya pernah ngobrol dengan seorang driver yang mana beliau dahulu kala dulu yes, itu menjadi driver beberapa dari orang yang menjabat jabatan-jabatan yang baik ya. Maksudnya baik di sini penting posisinya di Indonesia. Yang mana beliau tahu ya, tahu bagaimana mereka gitu. Dengan segala keburukannya dan harta-harta haram yang didapatkan.
Tidak perlu kita ceritakan detail karena itu bukan masalah yang kita angkat sebenarnya. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya harta haram itu memiliki kontribusi besar dalam pengerasan hati. Ya, harta haram memiliki kontribusi besar untuk kesombongan yang kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu kesombongan di sini menampik kebenaran yang sudah jelas, enggak masuk kebenaran, enggak masuk ilmu, diharamkan atasnya ilmu dan melecehkan manusia, merendahkan manusia, menghinakan manusia. Karena apa? Harta haram. Dan orang-orang ini tahu kalau itu haram, tahu kalau itu uang panas, tahu kalau itu bonus-bonus yang bukan merupakan hak mereka. Melainkan uang yang merupakan hak orang-orang di bawah atau hak orang lain. Tapi tetap diterjang sampai kemudian tertutup kalbunya. Kemudian saya tanya ke driver itu, "Pak, apa enggak bisa kita nasihati misalnya saya ustaz atau siapapun ustaz nasihatnya?" Susah, Ustaz. Orang seperti itu memang, orang-orang yang seperti itu, bos-bos saya dulu, itu seperti udah ketutup hatinya oleh maksiat mereka dan harta haram mereka. Ya. Ya. Yang mana kalau berkasus dengan orang kecil, padahal dialah yang bersalah, bisa jadi diputar balikan yang bersalah adalah korban, bukan dia, karena memiliki harta haram. Maka uang panas itu akan digunakan untuk hal-hal yang juga panas. Maka kalla bal ran ala kulubihim, keras kalbunya, keras. Maka racun-racun maksiat dan efek dari harta haram itu udah sampai ke hati sehingga mengeraskannya. Orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, di antara penyebab yang membuat hati mereka keras, enggak mau menerima kebenaran, adalah kata Allah Azza wa Jalla, wa aklihimus suhd. Mereka biasa makan uang panas. Lihat di surat Al-Maidah itu. Ya. Wa aklihim as-suhd. Mereka suka makan suhd. Suhd ini bisa riba, harta hasil nyuri, atau harta mengeruk. Yaitu mereka ini ulama dan umaranya Bani Israel, yaitu ulamanya, tapi memakan harta mad'unya dan jemaahnya tanpa hak. Ini mengeraskan hati. Maka kalau misalnya seorang alim, da'i, memanfaatkan kekayaan jemaahnya untuk mengeruk kepentingan pribadinya tanpa hak karena kerakusan dirinya, maka ini ada keserupaan dengan apa? Dengan rabi-rabi Yahudi yang memanfaatkan jemaahnya atas nama agama. Maksudnya memanfaatkan di sini mengambil dan menyerap kekayaan jemaahnya atas nama agama. Dia buat-buat hukum baru. Kira aklihimu suht, makan riba dan semisalnya. Ya. Maka yang seperti ini jemaah sekalian mengeraskan hati. Makanya orang rabi-rabi Yahudi itu, mereka tahu Islam itu yang benar, tapi mereka enggak mau. Itulah arogansi mereka, enggak mau ikut Islam. Padahal mereka tahu itu benar. Itu karena ketutupan dengan dosa-dosa dan harta haram mereka. Nauzubillah min dzalik. Makanya jemaah sekalian, kalau bisa kita lihat, mungkin ada tetangga atau orang yang kita lihat mereka masya Allah dari segi kekayaan luar biasa, tetapi antum melihat kerasnya mereka, antinya mereka kepada kebenaran, dan bertengkarnya mereka dengan istri mereka dan juga anak-anak mereka, tidak akur. Maka ketahuilah, inilah kelihatan sekali tanda-tanda orang banyak dosa dan banyak harta haramnya. Percuma rumah mewah tetapi isi kropos dengan pertengkaran satu sama lain. Dan betapa indahnya rumah yang sederhana namun isinya qanaah satu sama lain.
Maka hati-hatilah jemaah sekalian, bahwasanya harta haram itu sangat-sangat berefek kepada ini, kepada hati. Mungkin fisiknya itu masya Allah terawat dengan skincare dan semisalnya, tetapi ketika hatilah yang akan dihancurkan melalui harta haram, maka skincare dan lainnya tidak ada artinya jemaah sekalian. Ya, tidak ada artinya. Apalah artinya ketampanan dan kecantikan seseorang ketika dia digigit ular weling, kemudian mengendap racun bisa tersebut menuju jantungnya dan dia akan mati pada waktunya. Tidak ada lagi tersisa kecuali kematian. Enggak ada lagi cantik atau ganteng ketika orang sudah mati. Dia jadi pocong udah, enggak ada pocong cantik atau ganteng. Oh, les, mati, mati kelas. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda. Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud beliau menyebutkan suatu asar dari Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Darda? U'budullah ka'annakum tarawnahu. Sembahlah Allah Ta'ala seolah-olah kalian itu melihatnya. Ini sebagaimana derajat ikhlas, derajat ihsan. Kata Nabi SAW, anta'budullah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Wa'uddu anfusakum fil mauta, dan anggaplah, hitunglah diri kalian itu di tengah-tengah orang-orang yang mati, di tengah-tengah orang yang mati. Ya coba, ini bisa dimaknai pertama maksudnya adalah pikirkanlah tentang kematianmu nanti. Setelah matimu, apa yang bisa engkau tertanggungjawabkan dari amalan? Itu makna pertama. Atau yang bisa makna kedua, yaitu anggaplah engkau itu tidak memiliki banyak amalan seperti orang yang mati, yang tidak punya apa-apa. Anggaplah seperti itu, sehingga engkau termotivasi untuk beramal karena tidak punya bekal sekarang. Itu bisa makna-makna seperti itu. Wa'alamu anna qalilan yughnikum khairun min kathirin yutghikum. Wa'alamu anna qalilan yughnikum khairun min kathirin yutghikum. Ketahuilah oleh kalian, kata Burda, anna qalilan yughnikum, bahwa saya sedikit namun mencukupi kalian itu khair, lebih baik daripada kathir tapi yutghikum, banyak namun membuat engkau melampaui batas. Sedikit tapi itu yughnikum. Yughni di sini artinya mencukupi. Mencukupi. Kalau agna yughni mencukupi, sedikit tapi mencukupi. Atau sedikit makna yughni membuat engkau tidak rely on manusia, yaitu membuat engkau tidak bertumpu pada manusia lagi. Itu mencukupi. Sedikit namun membuat engkau tidak mengemis lagi, tidak meminta-minta lagi, walaupun sedikit engkau dapatkan. Itu lebih afdal. Sedikit yang membuatmu qanaah dan merasa cukup, tidak meminta pada manusia, itu lebih afdal min kathirin yutghikum, daripada engkau mendapatkan banyak namun itu yutghi atau yutghi, yaitu yang membuatmu melampaui batas. Ya, ini nasihat dari Abu Darda. Ada kalanya seseorang nih jemaah sekalian, dan ini wakil realita banyak dari manusia, adanya seseorang dia ketika lagi miskin, ya apa adanya, itu lebih bahagia dibandingkan ketika dia sudah menjadi miliuner. Ya, lebih bahagia dia ketika menjadi miliuner. Memang uang bergelimpangan dan dia mudah lempar uang, tapi ternyata kebahagiaan yang dia rasakan itu lebih ada pas waktu apa, masa lalunya ketika dia masih sulit. Ya, bukannya tidak bersyukur, tapi coba lihat keadaan sekarang. Lihat orang-orang sekarang, lihat di internet, banyak orang itu mereka ketika dihamparkan pada mereka foto-foto tentang desa, tentang foto-foto zaman 90-an, 80-an, 70-an, mereka bilang apa? Enak ya zaman dulu ya.
Loh, bukannya enakan zaman sekarang? Internet ada, AC ada. Tapi kemudian orang-orang bilang, ya termasuk kita, enaknya zaman dulu ya, zaman ketika semua masih polos, gak ada tendensi apa-apa, orang apa adanya, harga gak setinggi sekarang, ini dan seterusnya. Loh, kan enakan sekarang. Sebenarnya mau dibilang enak atau enggak, sebenarnya semua keadaan yang Allah berikan pada kita tuh enak semua sebenarnya. Mau dulu kek, mau sekarang kek. Cuman kenapa kok sekarang kok dianggap sekarang mah ya kayak gini-gini. Ya kan? Pak, itu hanya terjadi di zaman milenial sekarang, Pak. Ya walaupun saya juga hidup baru-baru belakangan ini, tapi di zaman sahabat Nabi, di zaman-zaman Majapahit, zaman apa itu, enggak ada tuh mereka ngomong enak ya 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, enggak ada ngomong kayak gitu. Enggak ada ngomong kayak gitu. Hanya di zaman-zaman ini milenial ketika perubahan modernisasi ini luar biasa. Padahal kenikmatan yang sekarang ada ini itu didamba-dambakan oleh orang-orang zaman dulu. Zaman Firaun apalagi enggak pernah mereka tahu ada sinyal. Headphone, mikrofon enggak tahu. Mungkin bagi mereka dulu aja, bagi sebagian orang kampung, TV itu aja itu magic box. Kotak-kotak sihir TV itu. Wih, kok bisa ada gambar di sini, ada orang di sini? Karena saking desanya enggak tahu. Enggak terbayangkan ke kedahsyatan teknologi. Tapi ketika kita sudah mendapatkannya, kita dapatkan kok masa lalu kok kayak dulu lebih enak ya. Waktu kita masih di kampung, masih bercanda sama tetangga, sama teman-teman, masih main. Waktu itu enggak ada gadget, kita ngobrol bareng itu enggak ada yang pegang HP gitu. Kalau ada yang pegang buku, baca buku, kita bilang kutu buku. Cooper enggak gaul, ya. Tapi tetap enakan dulu ya gitu misalnya. Padahal kalau kita nikmati ya lebih enak sekarang, Pak. Ya buktinya tetap menikmati gitu kan. Apakah ada mikrofon kemudian kajian udah enggak usah pakai mikrofon kayak orang dulu aja? Enggak mungkin kan, Bapak-bapak sih enggak mau. Tat enggak kedengeran tat suaranya gitu kan. Manfaatinlah mikrofon gitu. Tetap kita nikmati ini. Kita syukuri. Tapi kenapa? Kenapa? Kenapa kok dulu kok rasanya lebih enak gitu loh? Karena sebenarnya di sini ada sisi apa ya, Pak? Justru dunia ini semakin banyak dikasih, itu semakin membuat kita berpotensi melampaui batas, kurang bersyukur, dan kita merindukan masa-masa kita mudah bersyukur. Beneran, Pak. Ketika seseorang itu qalil yughnikum, mendapatkan sedikit tapi mencukupi, itu nikmat sekali gitu loh. Dibandingkan dengan kita udah punya apa-apa tapi kehausan terus dengan itu. Dengan AC misalnya, ini bukan kita bersyukur, kita tetap bersyukur pada Allah. Cuman kok coba kita lihat diri kita gitu, kalau udah hujan, bahkan sebelum kesini masih di rumah, terus saya pikir apa liburin aja kali ya. Tapi mikirin soto. Karena kalau liburin kesian nanti kalau ada soto atau saya enggak tahu apakah ada makanan apa enggak. Tak, saya mikirin itu, akhirnya udah dipesan, kalau diliburin kesian gitu. Rezeki orang dihambat, tertutup, ya udahlah. Ya udah, alhamdulillah kita dan tim alhamdulillah berhasil kemari. Udah gerimis tadi Pak di sini, Pak. Dan di sini juga gerimis. Nah, AC misalnya. Yang mana kita nikmati ini alhamdulillah. Ya. Kalau kita lihat di masjid-masjid kampung pakai AC enggak, Pak? Ya enggak. Langsung dari alam. Iya. Bukan yang di bukit-bukit kan itu dingin mungkin. Ya yang di biasa aja, yang kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin, sebagaimana daerah lingkungan itu. Kipas angin paling. Itu pun kalau ada. Okay lah kipas angin. Mungkin kita berpikir lama-lama kita enggak betah sini karena apa? Kebiasaan pakai AC. Kebiasaan pakai AC. Ya. Dan kita berpikir ini orang kok enggak pakai AC gitu, masjid kok bisa tahan gitu loh. Padahal panas banget loh ini. Walaupun ada kipas angin, siang-siang kayak gini tetap aja panas. Kok orang pada tahan ya? Karena mereka dapat yang sedikit, cuman kipas angin atau angin doang, tapi itu mencukupi kebutuhan tubuh mereka gitu loh. Kenyamanan mereka tercukupi. Lah kita itu udah terbiasa dengan yang banyak, yaitu AC. Namun ya kita
Jadi ketergantungan. Sekarang mana yang lebih indah hidup ini? Ya sedikit namun merasa cukup, qanaah, atau banyak tapi kecanduan dan ketergantungan. Wallah, gak enak. Kecanduan dan ketergantungan gak enak. Bukan berarti kita dia bersyukur. Ya kalau bisa dapat banyak tapi tidak ketergantungan, itu tentu semua pilih kayak gitu. Cuman kan di dunia ini enggak begitu sunnatullahnya. Orang kalau sudah mendapatkan lebih, sulit untuk tidak ketergantungan akannya. Orang kalau udah biasa, ini biasa ke apa ini namanya, depan ada swalayan apa ya, saya lupa itu. Superindo apa-apa. Apa? Naga ya, itu swalayan market ya. Pokoknya depan sini nih jalanan yang jalan raya itu. Kalau terbiasa pakai motor, jalan kaki kerasa berat, Pak. Pasti berat, berat banget. Jangankan ke situ, Pak. Ini kan depan ada warkop nih. Sini mana ya? Ini masjid sebelah mana ya? Pokoknya sebelah, depan ini warkop nih. Di pertigaan ini, Pak. Kan deket itu, cuman paling berapa ratus meter dari sini. Ke situ aja jalan kaki deh, Pak. Anak-anak budak sekarang suruh, "Dek, jalan kaki sana." Gak bisa. Harus pakai motor. Dulu saya ngetawain adik saya kayak gitu. Saya kuliah dulu kan di Lipia, gak punya motor, bahkan pakai sepeda dulu. Pergi dari Kalibata ke Warung Buncit. Karena naik Kopaja atau Metro Mini. Adik saya punya motor. Atau ada motor di rumah. Saya gak biasa pakai motor, udah jalan kaki. Cuman ke beli lauk di pasar, yang itu jaraknya cuman 200 meter. Ini beli lauk. Ada kunci enggak? Kunci apa? Kunci motor. Ya sam, ke situ dong pakai motor, itu bagiannya itu enggak masuk akal gitu loh. Karena udah biasa kita jalan kaki, ke situ selalu jalan kaki. Ngapain pakai motor? Itu logika orang yang ketika itu dapat qalil. Sekarang udah pakai motor, udah punya motor, ke depan sedikit, enggak bisa, harus pakai motor. Ini disadari enggak? Sudah harus disadari oleh kita, coba. Bukan berarti kita tidak bersyukur, tapi memang dunia itu kalau udah sampai ke kita, sulit untuk tidak ketergantungan akannya. Bukan berarti udah Allah berikan kemudahan kemudian kita lepehin, bukan. Tapi bisakah kita itu menata hati kita supaya tidak ketergantungan akannya? Kalau bapak-bapak yang sudah berpengalaman menghadapi pahitnya masa lalu, itu insya Allah teruji. Tapi generasi bawah kita ini, jemaah sekalian, anak-anak kita, cucu-cucu bapak misalnya, sudah terbiasa dengan handphone, dari kawan nangis dimudahkan dengan handphone, susah kan kemudian kan? Coba, susah karena ya udah sampai kepada dunia dan kemudahan. Makanya bersyukur jemaah sekalian yang mungkin sudah mengalami masa transisi dan sebelumnya di masa jadul ya, pernah merasakan pahitnya hidup dan getirnya keadaan, itu alhamdulillah bisa membedakan bapak-bapak sekalian. Maka benar kata Abu Darda, wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yutghikum. Kita dapat banyak, kita dapat sedikit, namun itu sudah membuat kita merasa cukup, itu lebih baik daripada kita dapat banyak tapi kita enggak bisa lepas darinya. Wa'lamu annal birra la yabla wa annal itsma la yunsa. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kebaikan itu bir, bukan bir angker atau bukan bir itu. Ini bir dalam bahasa Arab, yaitu amalan saleh. Atau bir sini kebaikan ya, bir itu kebaikan yang juga bermanfaat untuk orang lain, itu bir. Ya bir itu kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. La yabla, tidak akan usang. Kebaikan kalau ikhlas tidak akan usang, jemaah. Iya. Kalau ikhlas kita berbuat baik pada orang, ikhlas itu tidak akan usang di sisi Allah. Pahalanya ada, balasannya ada, entah cepat atau lambat. Itu pun tidak pantas dibilang lambat ya, entah cepat atau Allah Ta'ala berikan pada waktu yang tepat balasannya. Al-bir la yabla, kebaikan itu tidak akan usang. Mungkin dilupakan oleh orang yang kita berbuat baik padanya saat itu, kadang dilupakan, tapi suatu saat akan Allah ingatkan. Wa annal itsma la yunsa, dan ketahuilah bahwasanya dosa itu tidak dilupakan. Apa maksud? Allah tidak lupa dengan dosa kita. Allah tahu dosa kita. Ya.
Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa nadhara ba'dul 'ubadi la sabiyyin. Ada seorang dari 'abid. 'Abid itu adalah ahli ibadah. Rajin sekali ibadahnya. Itu melihat dengan mata kepala ke sabi. Sabi itu adalah anak kecil. Ya. Fata'ammala mahasinah. Kemudian sang 'abid ini mengagumi keindahan dari sabi ini, anak kecil ini. Ya, fa'utiya fi manamihi wa qila lah. Maka ketika ahli ibadah ini tidur, dihadapkan padanya kemudian si anak kecil ini dan berkata, la tajidanna ghibbaha ba'da 40 sana. Wahai ahli ibadah, engkau akan mendapatkan akibat dari perbuatanmu setelah 40 tahun. Apa maksudnya? Jadi perlu difahami ya jemaah sekalian, sampai Ibnul Jauzi dalam salah satu kitabnya itu membahas dan mengulas masalah melihat ke sabi mirdan atau amrod. Ada istilah namanya amrod. Amrod itu anak belum balig, laki-laki yang belum balig, bocah belum balig, tidak berjenggot, ganteng, tampan, enak dilihat. Itu amrod namanya. Atau mirdan, ya. Dan hukum melihatnya itu sama seperti hukum melihat perempuan non mahram. Iya, sama. Gak boleh. Apalagi gak boleh. Bahkan fitnahnya bisa lebih dahsyat daripada itu. Sampai dalam salah satu kitab, apa Dhamul Hawa atau apa kitabnya Ibnu Jauzi, itu menyebutkan bahwasanya ada sebagian salaf mengatakan syaitan yang menghiasi pandangan kita terhadap amrod itu 70 kali lipat dibandingkan dengan syaitan yang menghiasi kita terhadap perempuan. Amrod mirdan, ya. Laki-laki, anak bocah laki-laki, ganteng, tampan dia, bersih gitu. Ya, tanpa jenggot. Dilihatnya enak, tapi dia laki-laki. Itu kalau dikerudungin jadi cewek gitu. Cantik. Itu lebih berbahaya kan sebagian ulama. Makanya sebagian di sebagian pesantren kenapa terjadi kasus homoseksual? Karena kan terkumpul di sana senior-senior dan juga amrod-amrod ini di yang masih kelas 1 SMP, 2 SMP, yang tampan, belum berjenggot, masih bahasanya apa? Kinyis-kinyis, unyu-unyu gitu bahasanya seperti itu. Itu bisa menjadi sasaran dan itu jadi syaitan itu membuat kepikiran orang-orang yang bersyahwat untuk melihatnya. Maka ini bisa jadi dosa tersendiri jemaah sekalian. Mungkin pembahasan ini jarang dibahas karena ajaib ya, tapi memang ini dibahas oleh para ulama di beberapa kitab Tazkiyatun Nufus akan bahaya ini. Dan bahkan di kitab Ad-Dawa ini juga ada pembahasan tentang bahaya homoseksual. Tapi itu masih lama, masih jauh sekali. Ini kan baru sampai, ini baru halaman 83. Ya, itu pun satu halaman aja kita gak bisa ngebahas sehari. Mungkin nunggu mungkin 20 tahun lagi kita baru sampai pembahasan itu. Ya. Nah. Jadi sampai seorang ahli ibadah melihat ke amrod itu, mirdan, amrod yang ganteng gitu dan masih kecil, itu suatu maksiat. Dan kemudian ketika dia tidur ada mimpi ketemu dengannya lagi dan berkata, "Kamu akan mendapatkan akibat dari perbuatanmu itu yang melihat kepadaku yaitu 40 tahun lagi." Masyaallah. Hadza ma'a anna lidzanbi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkhar anhu. Ini meskipun kenyataannya dosa itu juga ada balasan tunai dan kontan, tidak ditangguhkan ada, tetapi kadang-kadang ya dosa itu baru berefek nanti, berapa tahun lagi baru kerasa dosanya. Ya. Ya begitu ya jemaah sekalian dan sepertinya sudah suruk belum jemaah? Udah ya? Baik, berarti kita cukup insyaallah sampai sini aja. Jazakumullah khairan jaza ala hadurikum wa husni istima'ikum. Ya, silakan. Ya, Pak. Fadhol. Ya. Dosa itu yang paling cepat, sama kata sebagian ulama, yang paling cepat ganjarannya disegerakan di dunia, yang pertama adalah syirik. Syirik, baik itu syirik akbar maupun syirik asgar.
minimal ganjaran buruknya itu adalah ketergantungan hati kepada selain Allah, itu sudah merupakan akibat yang buruk dan hukuman yang buruk. Itu pertama. Dan yang kedua, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, terutama ibu. Kata ada sebagian ulama, siapa anda lupa, yang mengatakan bahwasanya tidak ada dosa yang lebih cepat ganjarannya di dunia ini melainkan durhaka sama orang tua. Maka itu lebih cepat itu. Maksudnya orang tua di sini orang tua kandung. Bukan maksudnya dosa pada orang tua, maksudnya saya dengan bapak, misalnya yang bapak orang tua, saya masih muda, tapi kita bukan anak dan bapak, yaitu ada dosa tersendiri, tapi bukan itu yang dimaksud. Mereka orang tua di sini orang tua kandung, terutama ibu yang telah melahirkan. Ketika kata Allah wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang paling awal itu kan tauhid, maka paling cepat juga ganjaran dosanya syirik. Kemudian setelah itu kan bakti pada orang tua itu paling cepat juga, bakti pada orang tua paling cepat pahala, paling cepat ganjaran baiknya. Maka sebaliknya, durhaka pada orang tua paling cepat juga efek buruknya. Iya, dan itu kadang-kadang enggak dirasain oleh anak. Kita enggak ngomong anak-anak yang belum baligh, mereka enggak tahu. Yang sudah baligh, yang sudah dicatat untuknya pahala dan dosa, kadang-kadang enggak ngerti mereka. Ketika mereka berkata uf pada orang tuanya, maka setelah itu ada hukuman yang dia tidak sadari. Itu mesti begitu. Ya walaupun kita yang mungkin sudah berusia, kepada orang tua kita yang masih hidup melakukan sesuatu yang membuatnya murka, maka ada itu. Ada. Tapi kadang kita enggak nyadari kalau setelah itu ada efeknya gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah taala jadikan anak dan juga jemaah sekalian sebagai orang berbakti pada orang tua kita, baik wafatnya atau masih hidupnya. Begitu, Pak. Baik, Pak. Ya. Indikasi dosa-dosa diampuni oleh Allah yaitu mulai kalau taubat, ya kalau belum taubat kan kita enggak tahu diampuni apa enggak gitu kan. Tapi kalau kita bertaubat minta sama Allah azza wa jalla, ini ada indikasinya. Allah tuh tawabur rahim, ghafurur rahim. Dalam Al-Qur'an sering kali disebut tuh ghafur terus rahim, ghafur terus rahim. Ghafur ini Maha pengampun. Ini sesi taubatnya. Rahim Maha merahmati, ini setelah taubatnya. Jadi setelah kita minta ampun dan taubat, itu akan terasa rahmat Allah berupa apa? Di antara indikasinya adalah hati tenang. Dan yang kedua, dan ini penting sekali, yaitu ada keinginan untuk beribadah. Begitu. Jadi misal kita udah nangis, misal minta sama Allah ampunan, ya. Kemudian tiba-tiba kita tercetus pengen melakukan ketaatan gitu, apa kayak sedekah lah, pengen sholat lah, pokoknya ada keinginan, pengen baca ilmu lah. Jadi setelah kita minta istighfar sama Allah tuh hati tenang dan ada keinginan untuk apa sih amalan yang mau saya melakukan sekarang, itu berarti menunjukkan bahwasanya insya Allah itu merupakan ampunan dari Allah dan rahmat darinya. Adapun kalau cuma istighfar, dah habis itu lanjut lagi maksiat, maka ini menunjukkan bahwa dia ini ya semoga diampuni, cuman sepertinya belum gitu loh. Jadi ampunan Allah taala itu di antara efek zahirnya adalah membuat hati kita lebih tenang dan membuat kita pengen taat pada Allah azza wajalla. Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mulai zakat dan sedekah. Apakah sodako pada orang tua mencukupi dalam arti kapasitas dengan dua persen? 2,5% zakat. Orang tua masuk dalam zakat yang tidak terlibat hutang saat dihargan. Oke, taip. Begini Bapak, zakat dan sedekah dua hal yang berbeda memang. Sedekah itu kadang zakat disebut sedekah juga, tapi sedekah wajibah. Nah, adapun ada istilah namanya nafkah juga. Nafkah yang wajib. Nah, nafkah yang wajib ini berbeda hal dengan dengan zakat. Zakat mal yang 2,5% dari penghasilan kita kalau mencapai nisab dan haul, itu ada mustahik tersendiri. Dan orang tua kandung bukan termasuk mustahik zakat, melainkan mereka mustahik nafkah. Orang yang berhak dapat nafkah
yaitu istri, anak, pekerja kontrak kita, ya itu nafkah dalam arti gaji, dan juga orang tua kandung sampai atas. Maka ini hak nafkah, bukan hak zakat. Makanya tidak boleh kita menyalurkan zakat kepada orang-orang ini, kecuali pekerja ya, karyawan. Menafkahi atau menzakati mereka, yaitu kita punya zakat nih 2,5%, kemudian kita kasih ke anak kita, enggak sah sebagai zakat, tapi sah sebagai nafkah. Maka ini belum terhitung sebagai zakat. Begitu. Misal 2,5% kita haul, capek nisab dan haul, ini kita harus bayar misalnya 10 juta. Atau tahunnya 10 juta. Kemudian kita kasih orang tua kita yang fakir. Ini tidak sah sebagai zakat, tapi sah sebagai nafkah wajib sebagai anak untuk orang tuanya. Lah terus gimana dong? Ya berarti Anda harus 10 juta ya kasih ke mustahiknya, fakir, miskin, atau siapa yang memang mustahik. Artinya kita mesti tetap berhutang dengan zakat. Betul, belum menunaikan berhutang kepada para mustahik. Jadi orang tua kita kandung walaupun miskin, itu hak nafkah bukan hak zakat. Begitu. Ya. Adapun kalau misalnya, misal ada orang nitip zakat sama kita, nitip zakatnya sama kita, itu bukan harta zakat kita, bukan. Orang nitip zakat sama kita, tolong salurin ke orang yang berhak. Orang tua kita miskin, itu boleh kita salurkan ke orang kita, tapi bukan harta kita kan, bukan zakat kita, maka boleh. Begitu, wallahu a'lam. Ya, baik, mungkin cukup sampai situ, Pak. Jazakumullah khairan jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.